Di episode kali ini, Starla benar-benar bingung mengapa Arya tiba-tiba menghilang. Starla sama sekali tidak kepikiran kalau Arya seperti ini karena Arya merasa kecewa kepada dirinya. Starla malah berpikir kalau saat ini Arya dalam bahaya. Starla benar-benar tidak bisa tenang sebelum dirinya bertemu dengan Arya. Dan akhirnya, karena merasa khawatir, Starla pergi menemui Ben karena Starla yakin Arya ditawan oleh Pak Ruben. Saat ini kondisi hubungan asmara antara Arya dengan Starla terbilang agak begitu sulit untuk Arya jalani. Karena kekecewaan Arya terhadap Starla membuat Arya menjadi bingung harus bagaimana. Namun yang jelas karena hal ini membuat hubungan yang awalnya begitu hangat berubah menjadi dingin. Tapi hal ini tidak akan berlangsung lama karena pastinya Arya tidak bisa terus-terusan berlama-lama marah kepada Starla.